Halo guys, ketemu lagi sama aku dan di video kali ini kita bakalan unboxing dan review salah satu gimbal yang punya form factor yang compact. Bobotnya juga nggak berat karena kalau kalian bisa lihat ya, ini boxnya ini ukurannya segini aja. Jadi kalian bisa bayangin nantinya di dalamnya gimbalnya ini ukurannya seberapa. Jadi ini adalah Brica B-Steady XS, extra small, extra light gimbal dari Brica. Kalau dilihat dari ukurannya, Brica B-Steady XS ini mungkin menjadi gimbal terkecil yang pernah direview di channel ini. Dan kalau dibandingkan dengan kakaknya, yaitu Brica B-Steady Pro, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dari boxnya aja udah kelihatan beda banget ya. Dari keterangannya, Brica B-Steady XS ini memiliki berat hanya 259 gram saja. Sedangkan B-Steady Pro memiliki berat hingga 495 gram. Meskipun begitu, keduanya memiliki maksimum payload atau beban smartphone maksimum yang sama, yaitu di 280 gram. So, meski ukurannya kecil, kalian nggak perlu khawatir Brica B-Steady XS ini mampu menahan berat beban rata-rata smartphone saat ini. Ada pilihan 3 warna yang tersedia, yaitu White Rose Gold, White Silver, dan Black Silver. Dan yang kita review saat ini adalah yang memiliki warna White Silver. Fitur-fitur dari gimbal ini juga dijabarkan di boxnya, seperti punya 3-axis stabilizer, face tracking, quick roll switch, moment mode, zoom control, time lapse, dan panorama. Dan sebenarnya masih banyak fitur menarik lainnya yang ada di Brica B-Steady XS ini yang nanti bakalan kita ulas bareng-bareng. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung buka aja boxnya ya. Di dalam box, kalian akan langsung disambut dengan sebuah amplop yang berisi user manual dan kartu garansi dari Brica selama 1 tahun. Selanjutnya, kita dikasih USB charger yang udah future proof pakai USB Type-C, mantap Brica. Dan di bawahnya ada hand strap buat dipakai di B-Steady XS-nya. Kemudian kita juga dapat semacam pouch yang ini bahannya lembut banget. Next, kita dapat mini tripod. Ini yang bikin aku seneng sama produk-produk Brica karena dia selalu nyertain mini tripod untuk gimbalnya. Kayak kemarin B-Steady Pro juga dikasih mini tripod kayak gini. So, misalnya kalau kalian pengen bikin timelapse kayak gitu, kalian nggak perlu bingung gimana berdiriin gimbalnya karena udah disediain mini tripodnya. Dan yang terakhir adalah gimbalnya sendiri. Brica B-Steady XS ini punya desain yang compact banget. Saking compactnya, kalian sampai bisa ngelipet gimbalnya kayak gini dan kalian kemudian tempatin di pouch yang udah disediain dan tentunya gak makan banyak tempat. Untuk tombol-tombol yang ada di gimbalnya menurutku cukup lengkap. Ada joystick button, shutter atau record button, kemudian power button yang juga berfungsi sebagai quick roll button, zoom slider, dan indicator light sama bluetooth indicator. Ke kanan dikit ada USB Type-C port, dan kalau kita ke belakang ada semacam lock dan unlock untuk gimbalnya. Pairing dari gimbal ini pun cukup mudah, kalian bisa download softwarenya B-Steady XS di App Store maupun di Play Store, dan make sure kalian nempatin smartphone kalian di gimbalnya seimbang ya. Kemudian kalian tinggal nyalain gimbalnya dan juga bluetooth di smartphone kalian. And then kalian buka aplikasi Brica B-Steady XS-nya dan pairing ke gimbalnya. That's so simple banget kan? Gimbal ini juga bisa panning, tilting, dan rolling hingga 320 derajat. Cuman sayangnya di gimbal ini nggak dikasih tombol mode, so kalau misalnya kalian ingin mengatur modenya kayak pan and tilt following, pan following, all lock, atau all following, kalian bisa mengaksesnya via aplikasi B-Steady XS. Follow speednya juga kalian bisa setting mau seberapa cepat, dan yang aku suka dari gimbal ini adalah beberapa advanced feature-nya seperti moment mode. Brica B-Steady XS ini ngasih banyak pilihan mode, dan kita bahas aja yang pertama yaitu Inception Mode. Fitur Inception Mode ini bisa kalian akses di aplikasi Brica B-Steady XS dan kalian bisa lihat seperti apa sih fitur Inception Mode ini. Jadi di fitur ini tuh akan membuat gimbal kalian berputar seperti kalau misalnya kalian udah pernah nonton film Inception ya, kayak gitulah hasilnya.
Dan inilah contoh atau sampel ketika aku mengambil video menggunakan Inception Mode. Dan fitur kedua yang gak kalah menarik adalah fitur Dolly Zoom. Jadi Dolly Zoom ini akan membuat foreground kalian mendekat, kemudian backgroundnya itu akan kerasa kayak menjauh. Dan ini bisa disetting di aplikasi dari Blika Bisteady XS-nya. Kalian bisa setting untuk zoomnya di titik A dan di titik B berapa jauh, kemudian mau berapa detik untuk waktu pengambilan gambarnya. Kemudian ya udah deh, kalian tag gambarnya dan mundur secara perlahan selama waktu yang udah kalian setting tadi. Dan hasilnya kira-kira akan seperti ini. Selain itu juga ada fitur-fitur lainnya di Moment Mode seperti Fantastic Rotation yang bisa kalian lihat seperti ini contohnya. Kemudian ada juga motion timelapse, dan yang terakhir adalah panoramic video. Nah, ada satu fitur penting yang menurutku itu harus ada di gimbal-gimbal smartphone saat ini, yaitu face tracking atau object tracking. Jadi fitur ini akan membuat gimbal mengikuti objek atau wajah yang terdeteksi, sehingga kemanapun wajah dan objek itu bergerak, maka gimbalnya akan mengikutinya. This is also one of my favorite feature, dan gak ketinggalan, fitur quick roll button. Ini juga menjadi salah satu fitur yang paling sering aku pakai buat bikin vlog atau Instagram story. Jadi kalau mau bikin smartphone kalian berubah jadi landscape ke portrait, just hit one single button ini sangat ngebantu banget. Dan dengan ukuran gimbal yang sekecil ini, sebenarnya seberapa stabil sih Blika Bisteady XS ini? Aku akan membuat dua perbandingan video, di mana yang pertama aku akan merekam video secara handheld menggunakan iPhone 11 Pro aku, kemudian akan aku bandingkan dengan Blika Bisteady XS. Kemudian di video yang kedua, aku juga bakalan bandingkan Blika Bisteady XS ini dengan Blika Bisteady Pro. Dan kedua video ini bisa kalian lihat berikut ini. Gimana menurut kalian? Coba kalian kasih komentar di bawah ya setelah melihat video perbandingan tadi. Menurutku pribadi, gimbal Blika Bisteady XS ini udah stabil banget ya. Kelihatan juga pas aku ajak lari, dia tetap bisa handle getaran atau goyangan yang lumayan ekstrim, dan menurutku videonya tetap lumayan stabil. Apalagi kerasa banget kalau misalnya kalian ngambil video handheld atau menggunakan smartphone aja dibandingkan dengan menggunakan Blika Bisteady XS ini, pasti hasilnya beda banget. Lebih smooth dan lebih stabil pakai gimbal Blika Bisteady XS ini. Terus gimana mengenai daya tahan baterainya? Sepengalaman aku pakai Blika Bisteady XS ini, dia bisa bertahan hingga 8 jaman. Dan itu udah cukup banget buat aku, mengingat form factor dari gimbal ini yang sekecil ini bisa tahan hingga 8 jaman itu sesuatu banget sih menurut aku. Kesimpulannya adalah, kalau kalian lagi nyari sebuah gimbal yang punya portabilitas tinggi dan punya price to performance yang worth to buy, Blika Bisteady XS ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Punya form factor yang sangat ringkes dan kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya punya fitur yang melimpah. Dan yang menarik lagi dari gimbal ini adalah harganya nggak mahal bosku. Kalian bisa membeli gimbal Blika Bisteady Pro ini dengan harga 1,499 juta aja. Dan sekarang lagi ada diskon di Tokopedia hingga 23%. So kalian bisa bawa pulang Blika Bisteady XS ini hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 1.149.000 aja. Dan ya, mungkin itu tadi adalah video mengenai Blika Bisteady XS ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang sekarang ini lagi nyari gimbal buat smartphone. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik like di video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel
Gadget Box karena kita bakalan update seputar gadget terkini. So, biar kalian gak ketinggalan infonya, jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasinya ya. And last but not least, thank you banget udah nonton video ini. Saya Galang pamit, sampai bertemu di video Tekno selanjutnya.